Dua pemain PSIS Semarang melakukan tindakan tidak terpuji pada pertandingan antara PSIS kontra Persib Bandung. Pada pertandingan tersebut, Delvin Rumbido tampak memukuli beberapa pemain Persib Bandung namun lolos dari kartu merah. Tak cuma itu, Gali Freitas, sang wonderkid asal Timor Leste, juga menendang bola ke arah Markov yang sedang terjatuh.